warga di perkebunan teh Malabar di Kampung Babakan Kananga, Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalenga, Kabupaten Bandung dihebohkan dengan penemuan mayat dua orang pria yang diduga anak Une pada Sabtu 18 Mei. Kapolsek Pangalengan AKP Edi Pramana membenarkan adanya dua orang pria meninggal di area perkebunan teh tersebut. Edi menjelaskan, awal mula penemuan mayat yang diduga anak Une itu diketahui oleh warga saat akan berangkat bekerja di perkebunan teh Malabar. Pasca ada laporan dari warga, Edi dan pihaknya bersama-bersama tim Inavis Polresta Bandung langsung ke tempat kejadian perkara TKP. Pemeriksaan awal dari tim Inavis Polresta Bandung tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh kedua korban. Namun identitas satu orang berhasil diidentifikasi berinisial S16 merupakan warga Kampung Mekar Mulia, Desa Sukamana, Kecamatan Pangalengan, sedangkan satu orang lagi belum diketahui. Kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung, sambil menunggu kedatangan pihak keluarga, pungkasnya.